Nah, kita bisa nahan di sini misalnya kalian emang mau jaga capturean gitu ya. Di sini enak banget mah, Bro. Asli, susah banget mati kalau di sini ya. Kalau udah spawn C mah, Bro, jaganya tuh enaknya di sini, apalagi kalau kalian player shotgun nih. Ada step dikit kalian bisa ke kanan ini bunuh musuhnya, oke? Okay? Kita perhatiin nih. Oke, okay, satu. Waduh. Oke, okay, mah, Bro, dapat ya. Dapat 3 saja mah, Bro. Udah habis. Bewon sini oce, buset. Ayo. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini, Bro, kita bakal latihan lagi ya. Sekarang di map Summit nih. Sebelumnya udah kita cabikin ya di map Shoot House ya. Sekarang Ocha bakal kasih tahu gameplay ke kalian ya. Sekalian Ocha jelasin ya. Nah, spotnya, positioning ya, Bro ya. Kalian langsung liatin aja, Bro. Okay? Yuk. Kalau dari sini, Bro, kita baiknya ke chair atas langsung ya. Oke. Okay? Jangan ke mid ya, saran Oce jangan ke mid karena itu gampang banget ya kena konku dan langsung dispray dari atas. Jadi kita bisa tabrak langsung atas ini ya. Oke, dapat dua langsung mah, Bro. Langsung dapat aja nih B-nya ya teman kita. Ada orang. Oke. Nice banget ya, Bro. Nah, kita bisa nahan di sini misalnya kalian emang mau jaga capturean gitu ya. Di sini enak banget mah, Bro. Asli, susah banget mati kalau di sini ya. Oce, Bang. Oce bakal kasih bukti ke kalian bakal susah mati kalau jaga dari situ. Oke, mah, Bro. Nah, ngedok di sini enggak apa-apa nih. Ntar di sini ada lewat nih. 1 2 3. 3 2 1. Dapat dua saja mah, Bro. Ya, peluru Ocha sampai habis. Ocha butuh peluru sepertinya ya. Kalau misalnya jaga cer atas, ya kalau jaga cer atas sih itu enaknya kalau kita dapat spawnnya C mah, Bro ya. Terus cek setelah kalau misalnya kita spawn C. Ocha mau keluarin ulti langsung mah, Bro ya. Yoi. Aman saja. Yoi. Ini kita tabrak aja nih, Bro, supaya dapat sponci biar Ocha bisa ngejelasin kalau misalnya dapat sponci itu gimana. Ya. Kalau misalnya kalau bicara soal misalnya Ocha kena terus itu ya namanya latihan ya, oke. Latihan aja, Bro. Masih di sini dong ya, bukan belum sponci. Oke nih. Nah, kalau udah sponci, Bro, jaganya tuh enaknya di sini, apalagi kalau kalian player shotgun nih. Ada step dikit kalian bisa ke kanan ini bunuh musuhnya, oke. Okay? Kita perhatiin nih. Oke, satu. Waduh. Oke, Mabro dapat ya. Dapat 3 saja, Mabro. Ratain aja. Di sini enak banget jaganya. Gue kasih tahu aja positioning buat para raster pakai Fennec, pakai shotgun di situ, Mabro. Yoi. Dapat aja, Mabro. Kalau aja biasanya langsung ngeras mid atau kontesin atasnya, Mabro ya. Biasanya yang spawn sana tuh pengen kontesin atasnya biar dapat spawn C, karena spawn C itu enak banget. Oke. Nah, ini nahan spot di sini misalnya kalian player AR enak banget. Ini head glitch susah banget ditembak musuh pasti mati ya. Kalau misalnya kalian player assault rifle atau sniper. Nah, kalau misalnya kalian adalah seorang raster kayak Ocha, jagain di sini aja nih, tangga situ. Oke. Ya, mau, Bro ya. Kita nggak boleh sampai pindah spawn ke A karena nggak enak banget. Enakan spawnnya di sini. Oke. Okay. Ini udah pindah spawn nih. Oce bakal jagain lagi dulu. Temen kita mana? Nice. Tungguin sini aja, mah, Bro. Mendok sini tuh enak banget asli dah. Ya. Sulit banget ditembak. Oke. Dapat aja 2. Dapat lagi, mah, Bro. Yo, mah, Bro, ya kita gas lagi. Kita mau ultiin aja nih. Ntar biasanya ada yang turun. Naik. Apakah ada?
Tenang aja. Oh my god, ma bro. Nah, misalnya B-nya mau keambil nih, kita bisa clusterin B ya. Aduh, predator missile juga bisa, ma bro. Nah, kita clusterin B. Itu kena ya. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, kalian tuh bisa cluster A sama B walaupun di dalam gedung-gedung gitu, ma bro ya. Aja kasih tahu saja agar kalian tidak agar kalian tahu gitu ya. Ngomong apa Oca ya? Nah, kalau cara segini pasti pindah base nanti. Oke. Tapi enggak apa-apa sih, pindah aja base-nya. Pindah base. Bewon sini Oca, buset. Ayo. Enemy UAV spotted. Lost A. Heads up. Enemy UAV spotted. Oke, mabru ya. Mantap sekali ya. Yuk. Oca mati. Enggak apa-apa. Nice. Gimana menurut kalian di summit? Ini orang songong banget mah, bro. Ada yang ngejek Bewon tadi ya. Ini bisa dijadikan plus-plus ya. Ini Bewon lu. Buset. Oca lagi ngelatih para mabru. Di invite dong. Beneran di invite. Ayo main. Ngapa bang invite bang? Bang Oca Baywan. Bang Oca Baywan. Ayo. 15 aja bang. Siap nih bang Oca. Anjir udah siap. Gue siap kalah dah. Gak apa-apa ya. Ayo. Ayo bang cepetan bang. Buru-buru nih. Wah nantangin sia ya. Ampun mabru ya. Udah kalah tadi tuh orang ya. Sekarang nantangin di invite. Gak apa-apa ya. Kalau ditolak, ntar Oca dikata-katain sama dia. Tangannya menggigil tuh orang fix sih, ma bro ya. Menggigil tuh orang. Kayak nggak kalian, menggigil ya. Kita remet gak tuh? Ya. Siap boy. Siap. Pusing ini musuhnya nih. Buset pakai AR. Taruh cak si aspal dia ya. Ini bang airnya bang. Ayo bang kita main air bang. Ada-ada aja mah bro ya. Ini Oca butuh minum nih. Pengen minum dulu. Jangan diganggu ya. Mau saja nih tiba-tiba dibunuh sama dia ya. Gak Oca kasih kill lagi dia. Ada orang. Wait. Enak bang, air lo bang. Thank you bang. Minum dulu bentar ya. Mana ya pengen dibantai tadi? Oke mabur ya, mari kita bantai saja. Aspal, Oca DZ ya. Wah, belum tahu mah bro, air gila ini. Nih air kesetanan Oca udah keluar nih ya. Palanya muncul, muncul palanya muncul. Kasih paham ya mabur ya. Ya. Mana lagi musuhnya? Ayo sini. Cukup, udah cukup puas. Udah puas belum tuh orang ya? Udah puas belum tuh kira-kira orang ya? Ampun deh ya. Ada. Thank you Bang Oca. Yo. Oke, mabru ya. Akhirnya puas juga tuh orangnya. Ya udah lah ya. Makasih mabru udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mabru ya. Kalau kalian pengen Oca kasih tips dan trik lainnya ya. And yep, see you mabru. Cerah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.